7 sekeluarga hilang tempat tinggal apabila kediaman mereka di Taman Desa Penaga Jelutong musnah dalam kebakaran pagi tadi. Walau bagaimanapun, kejadian itu tidak melibatkan kemalangan jiwa. Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Jalan Perak berkata seorang dari mangsa mengalami cedera ringan. Pihak bomba menerima panggilan pada pukul 9.02 pagi. Dalam kebakaran itu, dua buah kereta serta sebuah motosikal turut terbakar. Api berjaya dipadamkan sepenuhnya pada pukul 10.12 pagi. Jumlah kerugian dan punca kebakaran masih dalam siasatan.